Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari ini kembali kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Jalla Jalalu atas limpahan karunia, hidayah, taufiknya kepada kita semua hingga hati kita tergerak untuk hadir duduk di majlis ilmu. Majlis yang penuh dengan keberkahan, majlis yang penuh dengan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan majlis yang juga dihadiri oleh malaikat-malaikat yang mulia insyaallah taala. Semoga apa yang kita dapatkan pada majlis ini berupa ilmu-ilmu menjadikan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan kita semakin bermanfaat untuk orang lain. Karena ilmu itu bukan tentang seberapa banyak hafalan Al-Qur'an kita, ilmu itu bukan tentang seberapa banyak hadis-hadis Nabi yang kita hafal, seberapa dalam pemahaman kita, bukan tentang itu. Tapi ilmu itu tentang seberapa jauh dia mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seberapa jauh dia membuat kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan seberapa banyak dia menjadikan kita orang yang bermanfaat bagi orang lain. Itulah ilmu yang sebenarnya. Karena Allah dalam Al-Qur'an tegaskan innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah itu sebenarnya adalah para ulama. Jadi buah ilmu itu adalah menimbulkan rasa takut kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan insyaAllah teman-teman sekalian, barakallahu fikum, insyaAllah kita akan lanjutkan ke surah selanjutnya, tadabbur kita, renungan kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dan kita akan masuk ke surat Al-Humazah, ya. Surat Al-Humazah. Baik, surat ini ya dinamakan dengan surat Al-Humazah. Dan surat ini teman-teman sekalian termasuk makkiyah. Artinya turun sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Turunnya lebih tepat setelah surat Al-Qiyamah sebelum surat Al-Mursalat. Ya, jadi setelah surat Al-Qiyamah sebelum surat Al-Mursalat. Jumlah ayatnya itu ada 9. Ya, jumlah ayatnya ada 9 di semua mushaf Al-Qur'an, jumlah ayatnya ada 9. Apa yang dimaksud dengan mushaf? Mushaf itu apa teman-teman? Kullu ma kutiba fihi al-Qur'an lid-dirasah, kata para ulama. Mushaf itu adalah setiap yang tertulis Al-Qur'an di dalamnya dengan tujuan untuk dirasah, untuk dipelajari, untuk dikaji, untuk dihafal, itu mushaf. Orang-orang yang meninggalkan sholat, orang-orang yang lalai dari sholatnya itu dikumpulkan bersama Ubay ibn Khalaf, orang kafir ini. Kenapa? Karena Ubay ibn Khalaf itu orang kaya yang tersibukkan dengan perniagaan, jual belinya sibuk mengejar dunia.
ya enggak mau mengimani apa yang disampaikan oleh Rasulullah, ditolak mentah-mentah. Maka orang yang sibuk dengan jual beli pekerjaannya, tidak menunaikan sholat lima waktu, dikumpulkan bersama Ubay bin Khalaf ini. Ya, jadi ayat ini turun yang menceritakan tentang orang-orang kaya dari orang-orang musyrik, semisal Al-Walid ibnu Mughirah, Umayyah ibnu Khalaf dan Ubay ibnu Khalaf. Yang mana orang-orang kaya kafir Quraisy ini yahtiruna an-nabi, mereka merendahkan, menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para fuqara dari kalangan sahabat, orang-orang miskin dari kalangan sahabat. Ya mereka hina, mereka cela. Ya Muhammad itu orang enggak punya. Muhammad itu orang miskin. Ya sahabat-sahabatnya lihat tuh katanya. Orang-orang miskin semua. Jadi Mughirah, ya Al-Walid ibn Mughirah, ya kemudian Umayyah ibn Khalaf, Ubay ibn Khalaf ini terlalu bangga dengan kekayaannya, terlalu bangga dengan harta benda yang dimilikinya sehingga memandang remeh orang lain, memandang remeh sahabat-sahabat Nabi, memandang hina Rasulullah karena status sosial Nabi dari segi kekayaan itu enggak seberapa dibandingkan dengan mereka. Maka Allah turunkan ayat ini, turunkan surat Al-Humazah ini. Yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Bismillah di sini sekali lagi kita ingatkan ayat tersendiri yang dihadirkan untuk memisahkan satu surat dengan surat yang lainnya. Kemudian Allah katakan, wailun likulli humazatil lumazah. Wailun, kata Allah. Wailun di sini disebutkan oleh para ulama tafsir adalah kata yang dihadirkan untuk ancaman sekaligus doa dengan kebinasaan dan kehancuran. Coba bayangkan. Ya Allah langsung katakan wailun, binasa, celaka, hancur. Ya. Hancur dunia akhiratnya. Siapa? Likulli humazatin lumazah. Ya, sebagian para ulama ada yang mengatakan wail di sini artinya apa? Wadin fi jahannam, sebuah lembah di neraka jahannam. Ya, jadi ada dua makna dari wail. Pertama itu doa kebinasaan, doa kehancuran, ya. Yang kedua lembah di neraka jahannam. Dan semuanya ada yang baik enggak? Buruk semua. Ya, didoakan kehancuran dunia di akhirat, kemudian diancam akan ditaruh di lembah neraka jahannam yang bernama wail tadi. Siapa orang-orang yang diancam dengan wail ini? Likulli humazatil lumazah. Setiap orang, ya, yang humazah, setiap orang yang melakukan humazah. Apa yang dimaksud dengan humazah? Humazah itu at-ta'mu fi a'radil ghair wa ramyihim bima yuzihim, kata para ulama. Menghina kehormatan orang lain dan menuduh mereka dengan sesuatu yang dusta dan itu bisa menyakiti mereka. Jadi kalau bahasa lainnya itu melakukan adu domba, ya adu domba, menyebarkan berita-berita hoak, ya berita-berita dusta yang mana semua isinya adalah tentang keburukan-keburukan yang tidak benar, ya. Nah ini diancam dengan wail. Dan itu yang dilakukan oleh pembesar-pembesar orang kafir, ya. Mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tukang sihir. Nah, Muhammad itu adalah orang gila katanya. Muhammad itu cuman pendongeng dan seterusnya dari ucapan-ucapan dusta untuk membuat orang lain lari dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan enggak mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Begitupun mereka mengatakan sahabat-sahabat Muhammad itu adalah orang-orang yang paling rakus dalam masalah dunia karena mereka orang-orang miskin, jadi menghalalkan semua cara untuk mengumpulkan dunia. Katanya padahal mereka yang terlalu sibuk dengan dunia. Ya, jadi menyebarkan berita-berita hoaks, ya. Ya, dan itu mencederai kehormatan Nabi, mencederai kehormatan para sahabat. Likulli humazatin lumazah. Lumazah itu apa? Kalau humazah itu as-sukhriyah minal ghair an tariqil isyarah bil yad wal ain. Ya, artinya menghina, meremehkan orang lain tapi menggunakan isyarat.
isyarat mata, misalnya lagi kumpul-kumpul kemudian ada orang soleh lewat kemudian saling kejap-kejapkan mata gitu, tujuannya untuk menghina ya, tujuannya untuk mencela, atau dengan memberikan isyarat menggunakan tangan, nah itu pulan ini nah pulan yang itu tapi enggak nyebut nama, menggunakan tangan tapi isyaratnya, dan semua paham yang dimaksud, nah itu namanya lumazah. Jadi semua orang-orang yang menghina kehormatan seorang muslim dengan cara apapun, baik dengan cara isyarat maupun dengan cara ucapan dan tindakan, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan lembah di neraka jahannam, diancam dengan kehancuran dan kebinasaan. Jamaah kaum muslimin, teman-teman sekalian rahimani wa rahmatullah. Memang ayat ini turun berkaitan dengan siapa tadi? Orang-orang kafir. Tapi dalam kaidah ilmu tafsir disebutkan ya al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Yang jadi inti itu adalah keumuman lafaz, bukan kekhususan sebab. Ya, ayat ini turun sebabnya khusus, yaitu berkaitan dengan orang-orang musyrik yang kaya, yang menghina dan mencela Nabi Muhammad serta para sahabat. Tapi ayatnya umum. Setiap, kata Allah, wailun, celaka bagi setiap orang. Kan umum, setiap orang yang melakukan tindakan humazah dan lumazah tadi. Berarti juga kita kena ancaman dari ayat ini kalau kita melakukan perbuatan semacam ini. Ya, maka adanya ancaman semacam ini, teman-teman sekalian, itu bukti bahwasanya perbuatan humazah, yaitu menghina kehormatan orang lain, mencela dan mencederai kehormatan orang lain dengan hal yang sifatnya dusta, ya, yang tidak benar, menyebarkan hoax, maka itu dosa besar. Dosa besar karena ada ancamannya berupa neraka jahanam. Ataupun menggunakan isyarat-isyarat mata, isyarat-isyarat tangan yang tujuannya adalah untuk menghina, mencela, ya, maka itu juga termasuk dosa besar. Ya, waspada dari hal-hal semacam ini. Nah, Syekh mengatakan di sini wailun ay khusranun wa halakun. Ya, wailun itu adalah khusranun wa halakun. Kerugian dan kebinasaan. Waqila huwa wadin fi jahannam. Dikatakan juga wailun itu adalah lembah di neraka jahannam. Likulli humazatin lumazah. Wail untuk siapa? Setiap orang yang melakukan tindakan humazah lumazah. Hada shagalahu wadaidan shagluhu wadaidan al-humazu wal-lumazu. Orang ini kesibukannya, ya, aktivitasnya adalah humazah dan lumazah. Yaitu apa? Al-waqi'atu fi aradin nas wa ta'ni fihim. Ya, yaitu menghina, mencederai kehormatan orang lain dan menuduh mereka dengan sesuatu yang tidak benar. Ya. Wal hamzu bil qaul, dan humazah itu menggunakan ucapan, sedangkan lumazah itu menggunakan tindakan, perbuatan dan isyarat, perbuatan mata, perbuatan tangan, isyarat mata, isyarat tangan. Jadi apapun cara kita menghina, menistakan orang lain secara tidak hak, maksudnya memang tidak ada yang namanya menggibah orang lain itu hak, yang enggak ada ya, semuanya batil. Tapi ingin kita jelaskan semua tindakan-tindakan humazah dan lumazah itu semuanya batil. Ya, semuanya adalah perbuatan hak haram, makanya diancam oleh Allah dengan wail tadi, neraka jahanam, lembah di neraka jahanam. Kemudian Allah mengatakan pada ayat yang kedua, allazi jama'a malan wa 'addadah. Nah ini, ya. Ini apa sih faktor yang mendorong, ya, seseorang itu gemar menghina orang lain? Itu apa faktornya? Maka faktor terbesar yang disebutkan oleh Allah adalah jama'a malan wa 'addadah, karena mereka orang-orang kaya, mengira status sosialnya lebih tinggi sehingga memandang rendah orang-orang yang di bawahnya. Ini, ya, mereka adalah orang-orang yang mengumpulkan harta dunia, wa'addadah, dan menghitung-hitungnya. Ya, artinya harta saya lebih banyak daripada dia. Dia orang miskin, nggak punya apa-apa. Nah, kemudian di padang
rendah, bahkan dihina, dinistakan kehormatannya. Ini. Ya. Makanya kaya itu enggak dicela sebenarnya. Tapi bagi orang yang bertakwa, makanya Nabi mengatakan la basa bil ghina liman ittaqa. Enggak apa-apa jadi orang kaya asal bertakwa. Yang jadi masalah itu kaya enggak punya ketakwaan. Akhirnya sombong dengan kekayaannya. Memandang rendah orang lain yang lebih rendah status sosialnya atau lebih miskin daripada dirinya. Maka Allah katakan, ya, ciri-ciri orang yang gemar atau faktor terbesar yang mendorong orang itu menghina, mencela orang lain itu adalah karena menganggap dirinya orang kaya, status sosialnya lebih tinggi. Padahal kekayaan itu enggak ada apa-apanya di mata Allah. Nah, makanya dalam hadis disebutkan innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah itu enggak melihat kepada postur tubuh kalian, mau hitam, mau putih, mau tinggi, mau pendek, mau tua, mau muda, enggak dilihat. Wala ila amwalikum, dan Allah tidak melihat kepada harta benda kalian, mau punya mobil Mercy, mau punya mobil itu, mau rumahnya sempit, luas kayak istana, enggak dipandang oleh Allah. Tapi yang dilihat pada Allah, yanzuru ila qulubikum. Allah itu melihat kepada isi hati kalian. Itu yang dilihat, isi hati kalian. Apakah hatinya beriman? Apakah hatinya bertakwa? Karena yang membuat kita mulia di sisi Allah bukan status sosial kita. Bukan karena kita ini orang berduit. Bukan karena kita ini orang kaya, punya banyak harta, mobil, bahkan punya pabrik. Mungkin enggak. Tapi yang membuat kita mulia di sisi Allah adalah ketakwaan. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, kata Allah. Yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ada orang miskin, ya, miskin, tapi bisa jadi dia lebih mulia di sisi Allah dibandingkan kita yang punya harta. Ya. Ada orang miskin, tapi mungkin lebih dermawan dibandingkan kita yang kaya. Ya, dia mungkin susah hidupnya, tapi setiap hari menyisihkan 1.000-2.000 untuk dibagi kepada orang-orang sekitarnya yang membutuhkan seperti dirinya. Makanya biasanya sifat manusia itu kalau sudah jadi orang kaya, ketika tidak didasari dengan ketakwaan itu kikir pelit. Di ayat sebelumnya, di surat sebelumnya, innahu likubbil khairi lasyadid. Karena manusia itu terlalu cinta dengan dunia, terlalu cinta dengan harta, sehingga membuat dirinya mereka pelit, kikir, susah untuk berbagi kepada orang lain. Antum tahu kenapa orang-orang kafir, ya itu dilempar ke neraka jahanam, tatkala penduduk surga, ya, itu ashabul yamin, orang-orang yang menerima catatan amal dengan tangan kanannya, itu orang-orang soleh, orang-orang beriman, itu bertanya-tanya tentang orang-orang yang ada di neraka jahanam, kok mereka dilempar oleh Allah ke neraka jahanam, kenapa? Nah, makanya, kenapa? Mereka mengatakan, langsung orang-orang kafir ini mengatakan, qalu lam nakum minal musallin, karena kami tidak termasuk orang-orang yang menjaga sholat, tidak mau melakukan sholat. Walam nakunut imul miskin, dan kami tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Ya. Padahal dalam harta kita ada hak orang-orang miskin yang membutuhkan. Sifat pelit itu bisa jadi faktor yang menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Ya waliyatu billah. Oleh karena itu selalu ada malaikat yang berdoa, jemaah sekalian, teman-teman sekalian. Setiap hari itu malaikat berdoa mengatakan Allahumma a'ti muntiqan khalaqa. Ya Allah, berikan ganti yang lebih baik bagi orang-orang yang ikhlas menyimpakan hartanya. Wa'ati mumsikan talaqa, tapi berikan kehancuran, kebinasaan, kerugian, hilangkan berkahnya dari orang-orang yang pelit dan kikir terhadap hartanya. Itu doa malaikat. Setiap hari, setiap pagi ada yang berdoa seperti itu. Kemudian Syekh mengatakan di sini, allazi jama'a malan wa 'addadah ai hadha hammu. Jadi obsesi mereka itu mengumpulkan dunia, menghitung-hitung dunia, mengumpulkan harta, menghitung-hitung harta yang dimiliki. Jam'ul mali wal istiksar min jam'ihi wa ti'dadihi, mengumpulkan harta dan memperbanyak harta serta menghitung-hitungnya. Wa anna indahu minal mali kada wa kada. Jadi usai punya harta ini, punya harta itu, ya, punya mobil ini, punya mobil itu, punya hewan tunggangan ini, hewan tunggangan itu, ya,
punya rumah ini, rumah itu, kebun ini, kebun itu, semua dihitung dan dibangga-banggakan. Ente punya apa? Gitu kan? Gua punya ini nih. Nah, dibangga-banggakan, dihitung-hitung hartanya. Ya, dan itu dibanggakan di hadapan orang-orang yang status sosialnya lebih rendah daripada di dia. Coba, ada enggak orang berbangga dengan hartanya di hadapan orang yang lebih kaya dengan dirinya? Malu kan? Pasti berbangganya kepada orang yang lebih miskin, ya, miskin. Dan itu bisa mencederai hati orang-orang yang miskin tadi, ya. Dan itu enggak boleh melukai hati seorang muslim tanpa alasan yang hak, itu enggak boleh. Sebaliknya, amalan yang paling afdol kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya itu adalah antudkhilas surur fi qalbil mu'min. Anda memasukkan kebahagiaan, kesenangan di hati seorang mukmin. Itu adalah amalan yang paling afdol kata Nabi. Nah, tadi berbangga-bangga dengan harta di hadapan orang miskin membuat bahagia atau membuat hati mereka terluka, membuat hati mereka bersedih miris. Bahkan itu bisa menimbulkan hasad, menimbulkan dengki, ya, menimbulkan dengki. Maka jangan sampai seperti itu, ya. Kemudian di ayat yang ketiga Allah Subhanahu wa taala berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Yahsabu annama lahu akhladah. Mereka orang-orang ini, orang-orang yang hari-harinya, yang waktunya habis untuk mengumpulkan harta dunia, menghitung-hitung harta dunianya, membangga-banggakan hartanya, itu menyangka bahwasannya apa yang mereka miliki itu akan kekal. Ini. Jadi, ya, seperti itu. Ya. Maknanya apa, teman-teman sekalian? Harta itu membuat kita terlalai. Itu maknanya. Dunia itu membuat kita terlalai. Sehingga kita berpikir kita tidak akan pernah meninggalkan kehidupan dunia ini. Kita berpikir tidak akan pernah, ya, yang namanya suatu saat akan dicabut nikmat itu dari kita. Enggak pernah berpikir seperti itu. Akhirnya lalai terus, ya, mencari dunia untuk kebanggaan, untuk mengangkat status sosial. Saya mengatakan di sini, yazunnu man hadza sya'nuhu wa hadzihi sifatuhu anna hadzal mala alladhi yajma'uhu wa yatakatharu bihi wa yatafakharu bihi yakunu sababan likhuludihi wa baqa'ihi fi hadzal dunya. Orang-orang yang memiliki sifat semacam ini, yaitu mengumpulkan harta, memperbanyak harta, berbangga-bangga dengan harta dunianya, menyangka kalau harta yang dimiliki itu adalah sebab kekekalannya dalam kehidupan dunia ini. Padahal enggak seperti itu. Karena Allah mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu pasti meninggal. Dan kalau udah meninggal, apakah harta dibawa mati? Harta dibawa mati? Tergantung. Bisa dibawa mati. Dengan cara apa? Diinfakkan. Di jalan Allah berpahala, itu yang untuk bawa mati. Gitu. Tapi kalau hartanya, zat hartanya yang gak dibawa mati. Zat hartanya gak dibawa mati. Makanya Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, apabila anak manusia mati, maka, ya, diiringi oleh tiga hal. Yatba'ul janazatu salasatun. Tiga hal yang mengiringi jenazah itu. Amaluhu wa ahluhu wa maluhu. Amalnya, hartanya, dan keluarganya. Ya'udu itsnan, dua kembali meninggalkannya, yaitu harta dan keluarganya. Wa yabqa wahidun. Tersisa satu menemaninya di alam kubur, yaitu amaluhu, amalnya yang menemani kita. Amal itu kalau baik, masya Allah, ya, itu akan menjadi teman terbaik kita di alam kubur, ya, akan melayani kita. Tapi kalau itu amal yang buruk, masya Allah, itu akan membuat kita tersiksa. Bila antum misalnya duduk bersama orang yang misalnya enggak pernah mandi, bau busuk, tercium, kira-kira nyaman enggak? Enggak. Nanti amal itu akan lebih busuk baunya daripada bau busuk orang yang enggak pernah mandi. Enggak betah, belum nanti disiksa oleh malaikat di alam kubur. Itu adalah muqaddimah, permulaan untuk siksaan di neraka jahannam. Waliyahubillah. Ya. Jadi, ya, ketika orang tersibukkan dengan mengumpul dunia, berbangga-bangga dengan dunia, itu akan membuat dia terlalai karena menyangka dia akan kekal dengan kekayaannya dalam kehidupan dunia. Padahal nanti
semua itu akan sirna dan akan mendapatkan balasan yang sebenarnya. Oleh karena itu Allah katakan kalla, ya kalla, sekali-kali tidak, kata Allah. Mereka tidak akan kekal bersama hartanya dalam kehidupan dunia ini. Gak ada namanya orang kekal dalam kehidupan dunia ini. Semua akan mati, semua akan binasa. Termasuk harta itu akan sirna. Bahkan realita mengatakan kadang orang di atas tiba-tiba jatuh, gitu kan? Jadi orang miskin. Ya, cuman kadang kita menyangka gini, teman-teman sekalian. Ketika Allah memberikan kenikmatan kepada kita, kelapangan harta, kemudian tiba-tiba Allah buat kita terpuruk, wah, langsung Allah dicela, Allah disalahkan. Padahal bisa jadi itu teguran Allah untuk kita. Karena ketika kita berada di atas, jadi orang kaya, banyaklah lalainya. Maka Allah ingin tegur kita supaya kembali kepadanya. Oleh karena itu, enggak ada namanya takdir buruk ketika disandarkan kepada Allah. Kalau disandarkan kepada makhluk, kepada kita, iya memang ada takdir yang buruk. Ya, jatuh miskin itu buruk enggak bagi kita? Buruk kan? Ya, jatuh sakit buruk bagi kita. Tapi bagi Allah itu adalah kebaikan. Ya, kenapa? Karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita dengan musibah tersebut. Allah ingin mengangkat derajat kita dengan musibah tersebut. Allah ingin menegur kita supaya kita kembali ingat kepadanya. Baik. Makanya Nabi mengatakan ajaban li amril mukmin. Saya heran dengan urusan orang-orang beriman. Kullahu lahu khair. Semua urusan beriman itu baik, enggak ada yang buruk. In asabahu syarrun ya, in asabahu khairun syakara, fakana khairun lahu, ya. Kalau dia diberikan nikmat kebaikan, dia bersyukur, maka rasa syukur itu baik baginya. Tapi ketika orang diberikan nikmat tidak bersyukur, lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah nikmat itu menjadi kebaikan? Enggak. Justru itu bisa menjadi malapetaka baginya di akhirat kelak. Makanya Allah katakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambahkan nikmat tersebut. Tapi kalau kalian kufur, ingkar, enggak pernah bersyukur, ya merasa semua itu dihasilkan dengan jerih payahnya, Allah enggak punya andil, inna adzabi lasyadid, azabku amatlah pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan lak, kata Nabi. Kalau diberikan musibah, bencana, dia bersabar, maka rasa sabar itu baik baginya. Ya. Sebaliknya, orang yang diberikan musibah, bencana, kemudian mengeluh, ya, menyalahkan Allah, merasa Allah tidak adil terhadap dirinya, bagi orang ini kemurkaan Allah. Disebutkan dalam hadis Qudsi, ya, dalam hadis Nabi, innallaha idza ahabba qauman ibtalahu. Allah itu kalau cinta kepada seseorang, Allah uji orang tersebut. Ya, Allah uji dengan musibah, dengan bencana. Fa in radiya falahu ridho. Kalau dia ridho dengan ujian Allah, baginya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang menimpanya itu akan berpahala. Ya, akan mengangkat derajatnya di sisi Allah, semakin mulia dia di sisi Allah. Wa in musakhita falahu sukhtu. Tapi kalau dia murka, ya, marah dengan ujian Allah, merasa Allah enggak adil pada dirinya, maka murka Allah baginya. Ya, jadi kesimpulannya, musibah yang menimpa itu sebenarnya adalah kebaikan karena Allah ingin menegur kita, ya. Nah, oleh karena itu kalau antum saat ini berada di atas, kemudian suatu saat Allah menjadikan antum jatuh, ya, jatuh, maka itu bisa jadi Allah ingin mengingatkan kita karena kelalaian-kelalaian kita dan kejauhan kita dari dirinya. Ya. Kalla, kata Allah, sekali-kali tidak, ya. Sekali-kali tidak. Tidak ada yang namanya kekal dengan harta benda dalam kehidupan dunia ini. Jangan pernah menyangka seperti itu. Layun badanna fil hutamah. Ya. Layun badanna fil hutamah. Perdin kata yun badan. Nabada itu dalam bahasa Arab artinya dilempar dengan keras. Ya, itu kayak punya HP lempar ke tembok kan bisa hancur kan dengan keras. Ini orang-orang yang menyangka dirinya dan harta dunianya itu akan kekal di dunia, layun badan, benar-benar akan dilempar oleh Allah dengan keras. Apa yang dilempar? Dirinya nanti, ya. Layun badan nafil hutamah, akan dilempar ke hutamah. Hutamah itu nama dari neraka, teman-teman.
Hutamah itu neraka dari neraka. Kenapa dinamakan hutamah? Karena yahtimu, khatama yahtimu, yang melebur, menghancurkan segala sesuatu. Ya, antum api dunia itu bisa enggak melebur besi? Melelehkan besi bisa kan? Ya, maka nanti kalau kita dilempar ke neraka jahanam itu enggak akan ada yang tersisa ya dari tubuh kita. Kemudian dibalikkan oleh Allah, dihancur leburkan lagi, dibalikkan dihancurkan lagi. Jadi azab neraka jahanam itu enggak ada batasnya. Terus menerus tanpa terhenti. Ya. Ketika kulit mereka hangus terbakar, badalnaha juludan akhar, kata Allah, kami ganti dengan kulit yang baru, disiksa lagi dan seterusnya seperti itu. Ya. Jadi sungguh mereka akan dilempar ke neraka yang membuat mereka hancur. Ya, hancur. Ya, hancur tanpa ada sisa. Kemudian dibalikkan, hancur lagi dan seterusnya. Ya. Saya mengatakan di sini ma'alu hadza annahu yamut, ya. Orang-orang yang tadi sombong dengan hartanya, sombong dengan kekayaannya, bangga dengan hartanya dan suka meremehkan, menghina orang lain yang status sosialnya lebih rendah dari dirinya, annahu yamut, pasti mati. Pasti mati. Wa yatruku ma lahu wa ra'a dhahrihi, dan harta yang dia banggakan itu akan ditinggalkan. Akan dia tinggalkan dan tidak akan dibawa mati. Tidak dibawa mati dan tidak akan memberikan manfaat sedikit pun untuk dirinya di alam kubur maupun akhirat kelak. Harta tadi tidak akan memberikan manfaat. Ya. Summa yakunu ma'aluhu yawmal kiamati ayyurma wa yulqa finnar. Kemudian akhir dari orang-orang semacam ini, kata Syekh, kalau pada hari kiamat dilempar, ya, dengan keras di kemana? Finnar, ke dalam neraka. Wanar min asma'iha al-futamah, dan neraka itu di antara nama-namanya adalah al-futamah. Tadi sudah kita jelaskan al-futamah itu salah satu nama dari nama-nama neraka. Kenapa dinamakan al-futamah? Aitatsiru wa tahshimu ma ulqiya fiha min shiddatiha, membuat lebur, hancur, ya, apa yang dilempar ke dalamnya karena begitu keras, ya, panas apinya neraka jahanam tersebut. Ya, api dunia kita ini kemarin disebutkan, ya, salah satu dari berapa, ya, salah satu dari berapa kemarin, 70 api neraka jahanam. Dan api dunia ini api yang paling ringan, ya, paling ringan gitu kan. Nah, tapi mampu untuk membuat lebur itu, ya, besi yang begitu kerasnya, baja yang begitu kerasnya, bagaimana neraka jahanam. Ya. Jadi ayat-ayat semacam ini bukan sekedar hal-hal yang masuk ke telinga kemudian keluar begitu saja, tapi usahakan ini benar-benar menimbulkan rasa takut kepada kita. Ya, ternyata neraka itu betul-betul mengerikan. Kemudian wama adraka mal futamah, kata Allah. Tahukah kamu apa itu al-futamah? Jadi Allah memberikan pertanyaan dengan tujuan bukan untuk kita jawab, cuman untuk membuat kita takut. Ya, membuat kita takut. Seperti orang mengatakan, "Kamu tahu siapa saya?" Benar kan? Nah, misalnya dia punya pangkat jabatan, "Kamu tahu siapa saya?" Nah, itu buat takut. Ya, ini. Jadi Allah mempertanyakan kepada kita neraka jahanam, tahukah kamu apa itu hukumah? Bukan untuk kita jawab pertanyaan ini, karena memang kita enggak tahu hakikatnya sekarang. Cuma kita tahu enggak gambaran yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Itu tujuan dari pertanyaan adalah untuk membuat kita semakin takut. Ya, semakin takut. Ya. Makanya Allah berikan jawabannya, narullahil muqadah. Hukumah itu adalah api Allah al-muqadah yang dinyalakan. Ya, muqadah itu dinyalakan. Di sini ketika Allah menyandarkan api kepada dirinya, menunjukkan bahwasanya api ini sangat menakutkan. Ya, sangat besar. Ya, sangat besar. Sesuatu yang disandarkan kepada Allah itu besar.
ya. Karena Allah itu maha besar, maka Allah ciptakan makhluknya yang besar. Neraka jahannam Allah sandarkan kepada dirinya, menunjukkan api dari neraka jahannam itu sangat berbeda dengan api dunia kita. Ya. Saya mengatakan al-musa'ar yang dinyalakan wa bisyiddatil iqad, ya, dan dinyalakan dengan sangat kuat, yasdadu harruha, semakin bertambah panas. Nah, pertanyaannya apa bahan bakarnya? Bukan bensin, ya. Ya, bukan itu pertelit yang naik harganya itu, ya. Tapi manusia dan bebatuan. Itu bahan bakar atau neraka jahanam. Manusia yang bebatuan. Antum tahu gambaran batu neraka jahanam itu, jemaah sekalian, teman-teman sekalian, tahu burung, tahu ababil, ya. Burung ababil yang diceritakan dalam surat Al-Fil, ya, membawa batu-batu, kerikil-kerikil kecil dilemparkan ke tentara bergajah, menjadikan apa? Ka'asfim ma'kun, seperti daun yang dimakan ulat. Tahu daun yang dimakan ulat kan? Sedikit-sedikit habis. Nah, begitupun satu kerikil terkena tentara bergajah itu membuat mereka habis, terlumat seperti daun yang dimakan ulat. Itu satu yang batu kerikil neraka jahanam yang kecil, gimana yang besar-besarnya? Ya, dan itu bahan bakarnya neraka jahanam. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran kata Allah. Wahai orang-orang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Wa quduhan nasu wal hijarah, yang bahan bakarnya adalah manusia dan bebatuan. Alaiha malaikatun ghilazun syidad, yang dijaga oleh malaikat-malaikat Allah yang kasar, yang bengis. Malaikat penjaga neraka itu enggak ada yang ramah-ramah. Ya. Enggak ada yang ramah-ramah. Jangan pikir nanti oh, silakan Pak, gitu kan. Enggak ada itu. Allah bilang lempar-lempar. Palu-palu gitu kan. Enggak ada yang ramah. Ya, malaikatun ghilazun syidad. Keras, kasar, bengis. La yasunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Enggak pernah mendurhakai perintah Allah. Allah bilang ini orang lempar, dilempar. Ini orang ya lilit ya atau kail, bukan? Karena nanti di antara siksaan neraka jahanam itu yang disebutkan dalam hadis, kalau orang enggak puasa, salah satu contohnya ini jemaah sekalian, teman-teman sekalian. Kalau orang enggak puasa Ramadan di siang harinya, itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermimpi, dan mimpi seorang Nabi itu hak, ya, dia kakinya dikailkan, kemudian kepalanya hadap bawah, mulutnya dirobek berdarah, robek berdarah-darah, ya, sambil ya dipentung sama malaikat, dan lebur. Sambillah lebur, kemudian balik kantung lebur. Ya, waliyahubillah. Ngeri, ya. Jadi jangan pikirkan siksaan neraka itu enak. Karena ada orang-orang yang bilang, enggak apa-apa saya masuk neraka, asalkan sama artis ini, itu kan. Nanti, ya, apa, bercanda buruk sama-sama. Enggak ada yang kayak gitu, ya. Ada orang, api neraka panas, enggak apa-apa, nanti saya jual PS neraka jahanam, katanya. Waliyahubillah. Dikira neraka jahanam itu tempat seperti yang dia pikirkan. Padahal Allah telah gambarkan begitu mengerikan neraka jahanam ini. Nah, saya mengatakan azanallahu minha wa min kulli ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari neraka jahanam dan dari segala hal yang mendekatkan kepada neraka jahanam, baik berupa ucapan atau perbuatan. Jadi Syekh memohon agar kita dilindungi dari neraka jahanam dan perbuatan-perbuatan maksiat, baik yang sifatnya lisan maupun tindakan anggota badan, itu jangan sampai kita lakukan karena hal itu bisa mendekatkan kita ke neraka jahanam. Ya. Karena tadi enggak ada maksiat yang tidak akan kita pertanggungjawabkan. Enggak ada. Semua maksiat, semua kedurhakaan, semua kelalaian yang kita lakukan itu pasti kita pertanggungjawabkan.
dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian saya mengatakan selanjutnya, ayat selanjutnya, allati tattali'u 'alal afidah. Ya, yang mana panasnya neraka jahannam ini yang dinyalakan begitu keras sampai-sampai panasnya itu tattali'u 'alal afidah, masuk ke relung hati. Ya, jadi gini teman-teman, anggota tubuh manusia ya yang paling dalam dan dijaga oleh tulang gitu kan, tulang-tulang ini kan hati kita, itu panasnya sampai langsung membuat hati ini hangus terbakar ya, bukan kulitnya doang tapi ketika tersentuh langsung hatinya juga ikut hangus terbakar seketika. Biasanya kalau orang dibakar di dunia kan panasnya masih teriak-teriak gitu kan, masih teriak panas-panasnya, hatinya belum sampai masuk ke dalam. Kalau neraka jahanam itu langsung ya, bukan kulitnya dulu tapi semua sapi yang terdalam, bagian anggota badan yang terdalam itu langsung hangus ya, hangus, dan sakitnya tak terbayang ya. Kemudian kenapa Allah sebutkan al-afidah, hati? Kenapa Allah sebutkan hati ya, kenapa enggak misalnya kulit, kenapa enggak tangan, kenapa enggak kaki, kenapa enggak isi perut gitu kan, tapi yang disebutkan oleh Allah hati ya, hati di sini ya, perwakilan dari anggota badan yang lain hati. Kenapa? Karena hati itu manba'ul amal wa masdaruha wal muharrik laha, karena hati itu adalah ini wadah ya, wadah atau sumber dari segala tindakan manusia. Baik, tadi yang membuat orang terobsesi dengan dunia itu apa? Hatinya. Yang membuat orang bertindak untuk mengumpulkan dunia, berbangga-bangga dengan dunia, meremehkan orang lain, hatinya. Ini hatinya. Makanya dalam hadis disebutkan inna fil jasadi mudghah. Dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. In salahat salahal jasadu kullu. Kalau segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota tubuhnya baik, artinya taat. Seluruh anggota tubuhnya taat. Tapi wa in fasadat, kalau hatinya rusak. Hatinya rusak. Fasadat sa'irul jasadi, seluruh anggota badannya pun rusak. Jadi ahli maksiat. Makanya usahakan hati ini jangan sampai mengeras ya dengan maksiat. Karena setiap kali seorang hamba melakukan maksiat, nukitat nuktatan sauda, akan ada bintik-bintik hitam di hatinya. Semakin banyak maksiatnya, semakin banyak bintik-bintik hitam tersebut, dan menjadilah ron kallabat ron ala kulubihim, kata Allah. Penyakit ron ala kulubihim, yaitu hatinya menjadi keras, hitam lekam, susah untuk mendapatkan hidayah, susah untuk menerima kebenaran, sulit untuk menjadi orang taat. Ini jadi waspada. Tapi kalau orang sudah melakukan maksiat, kemudian istighfar, taubat, mohon ampun kepada Allah, bersih lagi hatinya. Bersih lagi hatinya. Karena disebutkan dalam hadis, at-ta'ibu minaz dzanbi kaman la dzanba lahu. Orang yang taubat dari sebuah dosa seperti enggak punya dosa lagi. Cuman taubat itu bukan taubat-taubat sambal ya. Enggak makan sambal mulus, besoknya makanlah lagi karena enak gitu. Enggak ya. Taubat itu harus ada penyesalan di dalam hati dan punya itikad yang kuat untuk tidak terjerumus dalam dosa yang sama lagi. Artinya kalau dia melakukan dosa yang lain wajar, namanya manusia. Tempatnya dosa, tapi dia harus beristighfar, taubat, jangan biarkan dirinya terus di kubangan dosa itu. Ya, dan kalau udah taubat jangan sampai melakukan dosa yang sama. Jangan mengulangi dosa yang sama. Seorang muslim tidak boleh tersengat di lubang yang sama dua kali. Ya, jadi harus benar-benar ya meninggalkan dosa tersebut. Fal a'malu ya tanbu'u minal qulub ya. Perbuatan-perbuatan itu muncul dari hati. Nanti makanya hadis yang kita sampaikan tadi adalah buktinya bahwasanya hati itu adalah raja, sedangkan anggota badan itu adalah bala tentaranya. Namanya tentara itu ngikut pimpinan. Apa kata pimpinan? Gerak, gitu kan? Nah, begitupun apa kata hati itu yang dilakukan anggota badan kita. Oleh karena itu perbaiki hati. Ya, perbaiki hati. Ya, karena hati
itu adalah merupakan hal yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hati yang takwa bukan hati yang penuh dengan kedurhakaan, hati yang penuh dengan kesombongan, dan hati yang penuh dengan obsesi dunia. Tapi mukmin itu obsesinya harus akhirat. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan, bukan berlomba-lomba untuk mengumpulkan dunia yang dibangga-banggakan di hadapan orang lain. Ya. Sekali lagi, bukan berarti kita melarang orang jadi orang kaya, enggak ya. Sangat dianjurkan seorang muslim itu menjadi orang kaya. Ya, contoh misalnya, sahabat yang mulia Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu ketika mengatakan, ketika beliau di kota Madinah, di kota Mekah waktu itu sedang haji, ya, kemudian sakit parah dan para sahabat ingin kembali ke kota Madinah, ya, berserta Rasulullah, maka sahabat Sa'ad merasa khawatir, ya, saya akan ditinggalkan ini, ya. Saya akan ditinggalkan. Dan dia mengatakan, ya Rasulullah, saya punya harta, ya. Saya punya harta. Bolehkah saya wakafkan semua harta saya? Saya hibahkan harta saya semuanya? Maka Nabi mengatakan, enggak, jangan. Ya, jangan. Setengahnya, wahai Rasulullah, enggak, jangan. Sepertiganya, iya, sepertiga. Wasulusul kasir. Dan sepertiga itu udah banyak sekali. Ya, makanya wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Ya, wasiat itu enggak boleh lebih dari sepertiga. Misalnya antum orang kaya, mewasiatkan hartanya misalnya buat wakaf ini, wakaf itu, maksimalnya sepertiga. Enggak boleh lebih. Enggak boleh lebih, kecuali kalau ahli waris antum redo. Ya, maka boleh. Tapi kalau enggak, maksimal sepertiga, wasulusul katsir. Dan Nabi mengatakan, Anda meninggalkan ahli waris Anda dalam keadaan kaya, yang membuat mereka tidak meminta-minta kepada orang lain, itu lebih baik daripada Anda meninggalkan mereka dalam keadaan miskin meminta-minta kepada orang lain. Artinya apa? Seorang mukmin itu dianjurkan untuk menjadi orang kaya. Dan nanti kalau meninggalkan warisan, keluarganya itu menjadi orang yang mulia, enggak harus minta-minta sana sini untuk menghidupi kehidupan sehari-harinya, karena dia meninggalkan harta yang banyak untuk ahli warisnya. Makanya sangat dianjurkan seorang muslim menjadi orang kaya, tapi kaya yang bertakwa. Buktinya apa? Bertakwa. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin seluruh hartanya diwakafkan, dihibahkan untuk ini, untuk itu, tapi Nabi melarang. Kenapa? Karena ada ahli waris, ada hak ahli waris di situ, dan cukup sepertiga, kata Nabi. Sepertiga itu udah banyak. Ya. Baik. Kemudian Allah katakan, innaha ay annar, innaha maksudnya hak kembali ke neraka, ya. Sesungguhnya api neraka yang dinyalakan dengan begitu keras dan panas tadi, alaihim muqsadah, ya. Nanti bagi orang-orang yang sudah dimasukkan ke dalamnya itu muqsadah, mughlaq, tertutup. Ditutup, ya. Ditutup dan muhkamatul iglaq, paten, enggak akan pernah bisa dibuka lagi. Ya, maksudnya orang-orang yang kafir kalau udah masuk neraka jahanam enggak akan pernah bisa keluar lagi. Terus ya, berada di neraka jahanam, kecuali orang-orang yang melakukan dosa besar, masih ada tauhid di dalam hatinya, masih ada iman. Disiksa dulu oleh Allah, kemudian nanti kalau udah selesai habis dosanya baru dikeluarkan dengan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimasukkan ke surga, paling belakang masuk surga. Mau enggak paling belakang masuk surga? Enggak ada yang mau. Maunya paling depan gitu kan. Di dunia aja kalau ada bisnis yang apa namanya, yang menghasilkan, pengennya paling depan. Begitupun surga, tentu kita ingin paling terdepan. Makanya fastabiqul khairat, kata Allah, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan, berlomba-lomba kalian untuk menuju surga Allah, surga yang paling tinggi, yang paling mulia, yang paling membahagiakan. Sebaliknya kalau orang sudah masuk neraka jahanam, apalagi kafir, itu maka neraka jahanam tertutup, tidak akan pernah bisa keluar darinya. Fi amadin mubaddadah. Fi amadin mubaddadah. Amad itu maksudnya waktu. Mereka dalam neraka jahanam ditutup dan berada dalam waktu mubaddadah yang terus menerus tidak berujung. Maknanya apa? Siksaan-siksaan yang ada dalam neraka jahanam itu tidak akan ada hentinya, tidak akan ada akhirnya. Terus menerus dirasakan. Makanya kulluma, ya, setiap kali kulitnya itu hangus, ya, diganti lagi dengan kulit yang
yang baru dan terus disiksa tanpa hentinya. Sakit yang tidak ada ujungnya. Ya. Waliyahubillah. Sebelum kita menjawab pertanyaan yang masuk atau sambil menunggu pertanyaan yang masuk, maka kita akan simpulkan apa pelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-Humazah, ayat-ayat yang telah kita baca tadi. Dan ini dikenal dengan hidayatul ayat, petunjuk atau pelajaran yang dapat diambil dari ayat-ayat yang ada pada surat Al-Humazah. Pertama, surat Al-Humazah ayat-ayatnya ini mengajarkan kepada kita tentang akidah al-ba'ts wal jazaa, tentang akidah kebangkitan dan adanya pembalasan. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki akhir hidup. Dan akhir hidup di dunia itu bukan akhir dari segalanya. Nanti ada waktunya kita dibangkitkan oleh Allah dari alam kubur untuk kita dibalas atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan dunia ini. Apakah itu berupa kenikmatan surga karena kita orang-orang soleh, orang-orang taat, ataukah sebaliknya dengan azab neraka karena kita orang-orang toleh, orang-orang yang sering bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini mengajarkan kepada kita, kita harus meyakini tentang adanya yaumul ba'ts, hari kebangkitan, dan yaumul jazaa', hari pembalasan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, ayat-ayat yang ada dalam surat Al-Humazah ini mengajarkan kepada kita peringatan yang keras, ya, bagi orang-orang yang suka ghibah, suka menggunjing orang lain dan suka melakukan namimah, adu domba dengan menyebarkan fuak-fuak yang tidak benar. Ya, karena Allah ancam dengan wail, dengan lembah neraka jahanam, dengan kebinasaan dan kehancuran. Ya, sehingga perbuatan ghibah, perbuatan namimah, adu domba itu adalah dosa yang sangat besar. Ya, dosa yang sangat besar. Jadi jangan remehkan, karena lisan manusia itu tak bertulang, gampang sekali untuk ya merusak kehormatan saudaranya, merobek kehormatan saudaranya dengan cara yang batil. Ini yang kedua. Jadi peringatan keras dari bahaya ghibah dan namimah. Kemudian yang ketiga, ayat-ayat dari surat Al-Humazah ini mengajarkan kepada kita, jamaah sekalian, agar kita tidak tertipu dengan harta dunia yang banyak yang kita miliki, sehingga kita terlalaikan dari tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ibadah, dan jangan sampai harta benda yang kita miliki membuat kita sombong. Ya, karena seringkali ya status sosial yang tinggi itu menimbulkan ta'ajjub, menimbulkan kebanggaan, menimbulkan sifat sombong dan meremehkan orang lain. Maka jangan sampai seperti itu. Silakan Anda menjadi orang kaya, tidak masalah, dan itu sangat dianjurkan dalam Islam. Tapi jadilah orang kaya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekayaannya bukan semakin menjauhkannya dari Allah, bukan semakin membuatnya sombong, tapi kekayaannya semakin membuatnya dekat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang terakhir yang dapat kita pelajari dari surat Al-Humazah ini adalah azab neraka itu begitu sangat menyakitkan, sangat keras dan sangat menakutkan. Maka jangan pernah ada orang bilang, ya, tidak apa-apa masuk neraka, yang penting bersama ya teman-teman yang disenangi di dunia, gitu kan? Teman-teman nongkrongnya, atau nggak apa-apa masuk neraka. Ya, nanti kan di sana ada artis pulanah, gitu kan? Jangan. Ya, karena neraka itu tidak seperti apa yang Anda bayangkan. Neraka itu luar biasa menakutkan dan luar biasa sangat menyakitkan azabnya. Azabnya bahkan tidak berakhir, ya, tidak berakhir. Sakit di dunia ini ada akhirnya, tapi siksaan di neraka itu tidak akan berakhir. Setiap kali kulit hancur, tulang hancur, isi perut hangus, akan dibalikkan untuk merasakan sakit lagi. Dan itu tidak ada jedanya dan terus menerus. Waliyatubillah. Ini beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari surat Al-Humazah dan ayat-ayatnya.
Taib. Ini barakallahu fikum. Saya tutup dengan doa kepada Tuhan Iblis. Assalamualaikum.